Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Oke guys, kali ini aku mau lanjutin kejar si Yeonrang atau Asia ya. Di sini aku masih kurang dua material, yang keranjang atau material S. Satu. Mudah-mudahan bisa dapat ya. Amin. 2000 diamond dapat material S atau dua keranjang. Oke, langsung aja kita jackpot. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang S. Ayo yang S. Ayo dong yang S atau material keranjang. Alhamdulillah dapat material keranjang satu ya. Oke guys, kita buka dulu hadiah di mailbox ya. Tadi aku udah main turisim dan dari Mega Jackpot juga dapat. Mudah-mudahan di sini dapat satu keranjang. Amin. Ayo keranjang. Oke, dapat Santa. Santa lagi yang terakhir. Santa lagi, oke. Kita coba jackpot lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Material S 70 diamond. Aduh, yang Santa itu. Yang Santa lagi. Yang keranjang ya. Alhamdulillah. Dapat langsung material S. Thank you. Terima kasih. Oke, kita ambil Yeonrang ya. Karena belum punya Yeonrang. Si Evo Asia juga belum punya sih. Oke guys, langsung aja kita ambil si Evo Yeonrang. Yeay. Ini kalau ditukar sama legendary Yeonrang, kita harus beli material shadow ya. Tapi nggak tahu ini aku beli atau enggak. Kayaknya enggak deh. Oke guys, di sini aku mau max si Evo Yeonrang. Don dengan modal kurang lebih 8000 ya. Karena kemarin itu hampir 7000, woi. Sekarang 1000 diamond, hampir 1000 diamond. Lumayan woi dapat Yeonrang. Oh ya, untuk persentasenya itu hanya beda 5% ya dengan si legendary Yeonrang. Jadi kayaknya belum deh. Belum mau di upgrade ke yang Yeonrang. Yeonrang lagi, legendary Yeonrang woi. Oke, level 30. Alhamdulillah. Yeay. Dapat buff ya, 90% defense. Oke, 80% kirim ke pulau terpencil jika pindah lebih dari 2 kali. Oke guys, aku mau minta saran ya sama kalian, set yang cocok buat si Yeonrang ini. Oke, kalian bisa komen di bawah ya. Oke guys, itu dulu video dari saya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih, bye-bye.